Assalamualaikum, selamat petang. Kita kembali bersiaran secara live atau secara langsung dalam Suara Merdeka, portal berita anda. Anda boleh saksikan di Facebook Suara Merdeka. Bersama saya petang ini ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda dan Sukan dan Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor, YB Muhammad Khairuddin Uthman, atau lebih mesra dengan panggilan YBK. YB, terima kasih banyak kerana sudi hadir ke mini studio Suara Merdeka pada petang ni. Terima kasih apa dan pasukan atas jemputan. Ya, alhamdulillah sama-sama. Sebab tahun lepas adalah tahun yang apa berkenalan dengan YBK. Masa tu untuk segmen live juga ya, YB. Betul. So hari ni kami Suara Merdeka berbesar hati kerana YB sudi hadir. Okey, topik kita very simple, sangat mudah YB ya. Ini adalah perasaan anak muda atau belia dalam negeri Selangor, gundah gulana mereka. Boleh bantu apa YB? Ha, tu dia kena slow sikit. YB boleh bantu apa YB? Terima kasih Pak. Pertama, kalau nak cerita tentang belia, kita kena tahu demografi belia. Kita tahu apa yang ada dalam Selangor ni. Okay. Belia, belia apa, umur apa yang ada dalam Selangor ni. Lepas tu, apa pekerjaan dia. Di Selangor ni Pak, dari segi kependudukan, dari segi umur, penduduk Selangor 6 juta. Sekarang ada 6 juta lebih sikit lah. Yalah. Tapi kita ambil 6 juta. Penduduk di antara umur 15 ke 40 tahun, 40 tahun tu kita anggap belia lagi. Belia lagi, masih. Masih lagi, walaupun federal kata umur 30. Tapi di Selangor ni kita anggap 30 ke 40 tu 40 masih belia. Masih, masih lagi rancak. Sebab sebenarnya masih muda YB. Ya, masih muda. Sebab ada orang belia-belia sekarang ni yang cenderung berkahwin lepas 30. Betul. Takkan kita kata 30 tu umur tua. Betul. Jadi kalau di Selangor ni apa, daripada 6 juta tu, 2.9 juta adalah mereka berumur antara 15 hingga 40 tahun. Separuh apa? Betul. Maknanya 29 juta tu adalah separuh pada 6 juta. Maknanya ramai. Dah hampir 3 juta dah tu. Ya, dah hampir 3 juta. Maknanya mereka ni adalah pembentuk Hala Tuju Selangor. Mereka lah kumpulan-kumpulan penting yang kita kena dekati mereka. Jadi kita nak belajar dulu dalam 29 juta ni Pak, berapa ramai yang berminat dengan politik, berapa ramai yang minat dengan hiburan sukan saja, e-game saja, berapa ramai yang sudah fokus pada pekerjaan dan pelbagai. Kita kena tahu daripada 2-3 juta ni Pak, saya kata 3 juta lah, kita saya bulatkan 3 juta bulatkan. Hanya ada 125 ribu yang duduk dalam persatuan belia. Itu baru 0.00 berapa persen ya, ni? Ya. Sementara 2.78 juta lagi ni, mereka adalah di kalangan belia ni yang tidak mahu terikat. Politik tak mahu, organisasi tak mahu, berpersatuan tak mahu. Dengan kata lain apa, belia sekarang ni adalah mereka yang tidak suka dikongkong oleh birokrasi. Okay. Kita kena faham itu. Dan dalam keadaan sekarang ni, belia sekarang ni bukan macam belia zaman zaman YB dulu lah. YB muda daripada apa? Bukan zaman YB dulu lah. Saya selalu sebut zaman kita dulu, waktu kita belia, main baling selipar, balintin, main guli. Zaman kita budak-budak kan? Main gasing. Pangkah gasing tahu YB? Pangkah tahu kan? Berbagai-bagai, main teruk. Belia sekarang ni mana ada? Di antara budak-budak sehingga umur ke Waimah 40 tahun, kecenderungan ramai dalam permainan games. E-games. E-game. Digital. Betul, digital. Bermaknanya belia kita sekarang ni dipengaruhi oleh IR 4.0. Industrial Revolution, IR 4.0. Bermakna ke arah AI, digital, semua digital. Beli barang digital, nak online. Order get tap, tekan Grab, nak main game ada online game. Dulu kita nak kena cari tak tahulah macam-macam machine game kan. Yalah. Kita tak adalah dalam dulu apa kan? Dulu invader. YB tahu invader game tu kan? Kan? Jadi sekarang ni, apa belia nak sekarang ni? Apa kita belia nak? Tak sama apa? Ya, betul. Ada belia yang nak concentrate game saja. Jadi kalau cerita hal game, zaman COVID. Sukan. Kita cerita game saja ni. Zaman kalau kita sebut high performance game, atlet di peringkat championship sukma, tak semua belia kita boleh terlibat. Betul. Tapi kalau e-game, sport ini,
apa tahu bahawa ini kita buat program di peringkat negeri. Kita anjurkan PUBG, Mobile Legend, FIFA, pelbagai. Apa tahu berapa banyak pemain yang kita dapat ni? Berapa? 180,000 pemain. Tu dia. Ramai. Dalam negeri Selangor sahaja. Untuk anjur mungkin ada yang daripada luar pun ada. Yalah. Tapi belialah. Belia. Dan engagement melalui media online kita 2 juta engagement. Tu dia, subhanallah. This is how kita image. Jadi Pak, tidak semua orang ni yang nak kepada sport. Ada yang nak kita cerita e-games saja. Ya. Kalau pada belia yang minat e-games, kita ada platform e-games. Waivah, kita every year menjalankan program e-games. Yang amat berhormat baru-baru ini mengumumkan tahun depan apa? MB yang berhormat MB dia umumkan tahun depan program untuk membentuk cyber game ini ataupun e-game ini kepada belia kita yang ramai ini berjumlah 3 juta peruntukan. Itu dia tahun depan cyber game e-games. Tahun depan mulai 1 Januari 2021. Yeah. Orang kata apa Pak? Kenapa banyak sangat? Sebenarnya Pak, bila kita buat games ni, ia adalah satu cara kita nak bantu belia untuk dapat sumbangan duit. Okay. Kita buat hadiah RM250,000. Macam tahun ni kita buat RM250,000 per game. Mereka dapat RM500, ada yang kecil RM100, RM500, RM2,000. Dia happy. Ini untuk membantu belia kita. Untuk mereka yang berminat game dan untuk meneruskan membantu ekonomi dia. Ini dari segi e-games kita tengok. Ada juga belia yang minat dari segi berniaga. Berniaga kita ada hijrah. Apa keseluruhan peruntukan kita berapa YG? Di Selangor? Ya. Okeylah, Selangor kita ada 2.323 bilion ringgit. Peruntukan untuk yang belanjawan tahun ni. 2021. Betul. 2 bilion ni apa? Saya tak nampak lagi satu negeri di semenanjung Malaysia yang ada peruntukan sebesar macam kita. Ada negeri 400 juta aja. Betul. Ada negeri 300, ada negeri 600 juta. Tapi kita 2.323 bilion. Kenapa? Kenapa peruntukan besar ini, ni YB? Ya, kenapa peruntukan ini besar? Kerana antaranya adalah untuk nak rangsangkan ekonomi, termasuk rangsangan ekonomi di kalangan belia kita. Kita ada, kalau mereka yang sekarang ni trending yang kedua ada trending e-hailing. Naik motosikal hantar. Kan? Ini kita nak kata pekerjaan mereka ini pada saya ada satu pekerjaan yang sangat murni sebab mereka berusaha. Betul. Dalam keadaan orang tersepit. Betul. Dia buang kerja dalam keadaan ramai yang masih duduk di rumah mengharapkan bantuan ataupun memohon bantuan daripada zakat. Mereka belia ini adalah orang yang aktif atas jalan. Betul. Saya sangat salutlah kita tabik. Sebab itu apa? Dalam kita sedar belia kita ramai yang minat. Tahun ini dan tahun depan kita bagi 2 juta ringgit untuk mereka yang cebur diri dalam e-hailing. Kita bagi mereka bantuan lesen, kalau ada lesen kita bayar lesen motosikal dan kita bagi dia mereka yang bekerja pun boleh ataupun mereka yang nak mohon duduk dalam e-hailing kita bagi bantuan dalam 400 menghampiri 400 ringgit seorang. Itu YB termasuk bantuan untuk voucher petrol. Kita bagi dia one off. Mana kita bagi dia ada 350 ringgit, kita bagi one off. Kita ada bantuan dia untuk dia, mana ini sebagai inisiatif dia untuk bantuan pada dia. Bantuan. Dan mereka yang terlibat dalam e-hailing saja, kita cerita e-hailing saja. Dan baru ni apa? Bila kita buka tahun ini saja nak cerita banyaknya orang berminat dengan e-hailing ni. Kita bila kita buka program RIDE, nama dia RIDE apa? RIDE. Roda Darul Ihsan. Roda Inisiatif Darul Ihsan. Okey, menarik. Mana kita bagi dia duit untuk mereka sokongan pada dia. Sokonganlah. Insentif sebenarnya. Insentif. Dalam 2 juta yang kita bajet ni kan, apa tahu pemohon berapa ramai? 20,000 orang. Tu dia ramai gak. Ramai. Benchmark dia mana adalah mereka ni adalah mereka yang berminat dan mahu terlibat dalam e-hailing. So kita proses tahun ini kita ada 2 juta. Tahun depan kita akan ambil mereka yang belum dapat, kita akan masukkan dalam senarai kita untuk kita proses. Tapi syarat mesti anak Selangor lah Pak. Yalah, mestilah. Sebab program bajet kita ni adalah bajet untuk anak Selangor kita ataupun belia-belia di Selangor kita yang telah menetap di Selangor. Tak kira walaupun dia lahir di luar tapi dah bersekolah lama, dah menetap. Dia pemestautin tetap dalam negeri Selangor. Di sini. Di situ. Itu dari segi lah. Jadi mana inisiatif kita ni kepada mereka yang di luar sana. Kalau saudara berminat
cebur diri dalam e-hailing. Selangor mempunyai platform untuk ni. Dan apa saya nak cerita, apa kelainan? Orang lain pun e-hailing juga. Betul. Tapi mereka yang terlibat dengan e-hailing ride kita ini, kita bayar dia per keso. Oh, itu satu perlindungan yang bagus tu. Ya. Yeah. Sedangkan di kalau generally e-hailing tidak ada per keso. Okay. Tapi kerajaan Selangor, kita nak ambil berat. Kita nak ambil berat tentang ni. Kita bayar dalam RM350 tu, sebahagiannya dia bayar RM70 dibayar untuk per keso. Dia tolak daripada RM350? Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Tapi untuk caruman per keso? Untuk caruman dia. Kita tak bimbang lah. Dia naik atas motor tu, kita tak bimbang lah. Tak risau lah. Kita ada per keso untuk dia. Kita bantu dia. Benda ni kena jelas. Okay, para penonton Suara Mereka. Terutama golongan belia di luar sana. Yang mana insentif RM350 ini ditolak RM70 untuk dicarumkan dalam perkeso. Ya, dan lebih tu bagi pada dia. Bagi pada anda semua. Ya, okey. Sebagai dia lah, mungkin dia nak beli beg yang atas belakang kan. Yalah. Beg barang tu kan. Ya, betul. Beg barang, baju dia apa semua. Dia punya reflector jacket kan. Barang yalah, barangkali 300 ni tidaklah sebesar 3000. Ya, betul. Tapi tapi ini adalah sebagai tanda engagement kita ataupun keprihatinan kita kepada mereka yang terlibat dengan e-hailing. YB, macam mana cara untuk anak negeri Selangor daftar dalam program e-hailing yang YB right sebut ni? Right duduk di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Majlis Sukan Negeri Selangor. Dia, kita ada kita punya web di situ, boleh mohon di sana. Rajin-rajin surf aja webnya, kan? Sekarang ni, banyak urusan dah digital apa? Betul. Digital kan? Semua online YB kan? Tak usah kata online. Kita duduk dengan kawan kita kedai mamak pun tak bercakap, semua dalam WhatsApp semua. Kalau macam kategori usia remaja purba ni antisosial namanya YB. Okey YB, selain daripada e-hailing, apa lagi program-program yang YB boleh bantu golongan belia negeri Selangor? Yang kedua, kita ada program disebut sebagai program hijrah. Hijrah. Hijrah Selangor. Hijrah Selangor ni adalah program yang memberikan modal perniagaan kepada belia kita. Jenis perniagaan YB? Apa saja belia dia nak berniaga. Okay. Dia nak berniaga. Asal dia ada dokumen cukup dari segi pendaftaran syarikat, tempat perniagaan, dan kerajaan memberikan program hijrah ini. Kadang-kadang YB belia ni, bila mereka berniaga, banyak sangat karenah birokrasi. Jadi apakah kerajaan negeri Selangor di bawah YB sendiri nanti untuk membantu, untuk guide golongan ini mengurangkan birokrasi? Sebab birokrasi ni sebenarnya karenah. Ya, ya, ya. Macam mana YB? Saya adalah manusia yang benci pada birokrasi. Okey. Itu sebab Suara Mereka panggil YB. Tetapi realitinya masih, tapi ia ada sebahagian dari sistem kerajaan. Betul. Sebagai nak pastikan keselamatan dalam contoh kewangan. Kalau tidak ada birokrasi, ia mudah dimanipulasi. Ada certain area kita perlu birokrasi. Okay. Ada certain area yang kita tak perlu birokrasi. Sebab itulah dalam program PEBT kita ada penggerak belia tempatan apa? Penggerak belia tempatan. Kita ada 288 penggerak belia tempatan. 288 apa? Penggerak. Yang tenaga penggerak. Tenaga belia kita yang dilantik di kerajaan untuk bergerak di bawah, dengar dan engage dengan para belia kita di bawah di peringkat DUN. Kita ada 288. Dulu nak kalau untuk program yang kecil katakan RM500,000, dia punya birokrasi itu tinggi. Jadi dalam Dewan Undangan Negeri Bawah ini saya sebut bahawa kita nak hapuskan birokrasi ini. Kita nak belia tu mudah sebab kita tahu nature belia ni tak suka birokrasi. You pergi cerita birokrasi, dia lari. Dia leceh, dia kata. Dia leceh. You panggil dia duduk seminar-seminar yang berbentuk formal ni, dia lari. Dia tak mau begitu. Dia nak yang berbentuk happening. Belia sekarang. Proaktif sebenarnya. Proaktif. Sebab tu kerajaan kita kerajaan, kalau kita masih kekal dengan cara lama, dengan belia kita ini, dia lari. Betul. Dia lari. Dan sebab tu program-program kita apa? Kita baru ni kita buat program, saya mengambil sikap inklusif dengan belia. Belia yang kerja besar pun kita jaga. Belia yang tak bekerja pun kita dekati. Belia yang healing pun kita dekati. Orang yang tak belajar pun kita jaga.
masa orang yang terjebak dalam masalah dadah sosial pun kita kena jaga. Semua peringkat YB. Kita kena sebab kita kerajaan. Betul. Kalau kita nak pilih yang have have saja. Okay, no. Okay, no. Okay, not you. Cannot YB. Where got road? Yes. Hebat YB macam ini. Where got road? Where got road? Yeah, tak boleh. Setuju. Cannot happen. Cannot happen kata YBK. Tak boleh. Saya nak eliminate semua ni. Okay. Kita buat program Selangor Youth Revival. Selangor Youth Revival. Baru last year kita buat. Kita ada, biasa orang panggil band-band ni yang artis besar. Kita panggil band artis yang independent, yang underground. Basking. Underground. Underground band. Underground yang ada follower di sendiri. Indies. Indie. Kita engage dengan indie. Because why? Because we know dia adalah group social yang mempunyai pengaruh dan pengikut dia sendiri. Betul, setuju. We cannot ignore these people. Kalau nak cari yang duduk dalam persatuan je, tak mahu je. Yalah. Yang datang pakai tie. Kan, pakai. Tak boleh. Tak boleh. Kita nak yang duduk atas stage tu, mereka yang ada identiti sendiri. Tak kiralah apa nama band dia tu. Kita pergi dia. Okay. Maksud dia apa? Kerajaan Selangor, inklusif. Tak kiralah latar belakang apa dia nak buat sekalipun. Kita bagi. Kita tiap milik. Ini berbentuk ganas. Ini kurang ganas. Ini sombong satu. Tak ada. Semua kita bagi peluang. So Selangor, kita nak Selangor ni dia rasa lain daripada lain. Okey, YB, berbalik kepada bantuan yang boleh dihulurkan kepada golongan belia yang ingin berniaga. Ya. Yeah. Kita kupas di situ, YB. Ya. Yeah. Program-program hijrah. Kalau kita hijrah yang kita ada, adalah program antara program yang terbaik kita pernah buat dalam Selangor. Dan kita harapkan para belia ini jangan lepas peluang. Sama ada bajet kerajaan negeri ataupun bajet persekutuan. Siapa bagi peluang untuk membina modal insan belia kita ini, silakan. Okay. Jangan ambil. Tak usah cerita berpolitik. Betul? Tolak ke tepi. Tugas kerajaan adalah mendekati belia dan bantu. Bantu. So kita akan bantu mereka ini. So kalau federal bagi peluang, ambil. Kalau kerajaan negeri ada peluang macam hijrah, macam ada RIDE, ada program keusahawanan, ada program-program yang berbentuk modal insan, silakan. Sertai tekun-tekun. Tekun-tekun. Tekun-tekun hijrah-hijrah. Hijrah-hijrah. Tak ada. Kita tidak ada kerajaan yang nak tengok rakyat dia susah. Betul. Kalau ada berlaku pun insiden, itu adalah kadang-kadang terpencil dan perkara yang kita kena handle, kerajaan kena atasi. Itu maknanya pada saya apa, biarlah Selangor ni menjadi negeri yang ke depan dari segi belia. Sebab itulah kita cerita dari segi umur. Betul? Umur. Sampai umur 40 tahun ya. Kalau negeri Selangor. Federal kata 30. Okeylah dia mengambil kira mungkin 35. Tapi pada pandangan saya, kita tidak boleh biarkan mereka yang berumur 36-37 ni. Betul. Sebab jiwa dia masih belia lagi. Even ya YB, kalau umur dia 45 tahun, tapi dia punya kekuatan, kudrat dan tenaga dia masih mampu, kita perlu bantu juga YB. Terutama memimpin belia kita. Betul. Para belia kita yang lain. Pengalaman tu YB. Ya. Kan? Sebab macam mana nak timba pengalaman kalau umur tu muda sangat-sangat. Kan? Bagi peluang. Kalau macam negeri Selangor belia 40, mungkin YB boleh cadangkan, lajakkan sedikit. Saya sepatutnya, saya secara peribadi, saya cenderung kepada umur 40 ni, Pak. Sebab bagi saya, macam inisiatif perkahwinan kita bagi pun 40 tahun ke bawah. Betul. Program-program lain pun ada yang melibatkan umur 40. So, we are open Selangor. Kita Selangor ni, belia kita, Pak. Belia kita di Selangor. Contoh belia umur 30. Belia 30 di Selangor tidak sama dengan tindak tanduk belia yang ada di Kelantan Terengganu mungkin. Dari umur 30. Mungkin di sana, umur 30 dia sudah sampai peringkat fikir masalah anak, isteri, pekerjaan, mengaji di pondok, apa semua, madrasah. Tapi bila kita di Selangor, 30, di atas jalanan lagi. Masih aktif. Pemikiran berbeza. Sebab ini individual sebenarnya. Individual. Demografi kita tu berbeza. Demografi. Macam YB cakap awal-awal, kan? Kena kenali dan pelajari demografi belia dalam negeri Selangor. Macam baru mana kita boleh nak move, apa benda kita nak bagi kepada belia kita. Saya yakin kerajaan mana sekalipun, dia sekarang ni melihat kepada belia. Waimah, federal government pun, state lain pun, kalau dia tinggal belia ini, dia akan berhadapan dengan situasi yang susah nanti. Betul.
Sebab sebab kajian menunjukkan dalam last pemilihan pemilihan raya dulu, belia kita ni tiba-tiba aktif dalam pilihan raya. Betul. 41% daripada pengundi adalah belia. Belia. Yang baru peringkat mengundi. Umur 20 ke 40. Betul. 20 ke 21? 21, 21 sorry, 21, 21 yang mengundi. Ha. Ha, 21 yang mengundi itu 21 sehingga ke 40 tahun. 40 tiba-tiba 41% di kalangan pengundi itu belia. Yang membentuk 41% pengundi PRU yang lalu. Sebab itulah. Kenapa itu berlaku? Sebab pengaruh digital. Betul. Sebab itu bila pengaruh digital, Yang Amat Berhormat Dato' MB pun telah menyebut bahawa Selangor menuju ke arah smart state. Smart state. Smart state. Kita ada digital, kita ada e-kitchen, kita ada berbagai program-program yang berbentuk digitalisasi. So, belia kita, kita minta selalu ke arah itu. Tapi sekarang ni pun, Tuan Sah kata belia apa? Saya ingat budak-budak Tejah 2 pun sekarang pandai je. Memang. Kan? Tapi apa pun macam YBK cakap, ambil peluang ini. Yeah. Peluang terpampang di hadapan mata. Betul, betul tak YB? Betul. Kalau benda ni, peluang ini tidak diambil, yang rugi adalah belia sendiri. Ya, yeah, okay. Betul. Apa lagi YB yang strategi-strategi? Wah, banyak-banyak antaranya pembangunan sukan kita. Pembangunan sukan kita kalau di Selangor ni, fokus saya pada belia di bawah situ, fokus kerajaan negeri adalah memberikan kemudahan fasiliti kepada belia kita di bawah. Okay. So every year kita akan peruntukkan 2.4 juta. Ini dari peruntukan dan kerajaan negeri ni. Kerajaan untuk negeri baik pulih kemudahan fasiliti di bawah. Di bawah sukan. Ya, di bawah sukan, di bawah itu. Walaupun sekarang ni tengah COVID, tapi kita tetap juga turun untuk membaiki. Sudah tentu 2.4 ni taklah banyak nak jaga macam tak satu Selangor lah. Tapi cukup untuk nak kita baiki kemudahan-kemudahan belia kita ini. Jadi kita harapkan dengan program-program ini, sebab ada belia yang sport dia, dia COVID tak COVID dia sport dia. Dia fizikal. Dia kan? Dia bukan e-sport si YB. Kira bidang sukan yang satu lagi. Yang berbeza. Ini tadi kita cerita yang digital. Betul. Sport sekarang ni yang fizikal. Betul. Ada mereka COVID tak COVID dia main je. Badminton especially. Badminton. Kan? Badminton yang dibenarkan dia main kan. Betul, betul. Sebab dia punya jiwa tu begitu. Sebab dia tak ada physical contact. Yeah. Kalau macam bola sepak, futsal, dia ada physical contact. Kemudian YB? Maksud dia kita sekarang ni dalam mungkin dalam keadaan tertentu ni, kita harap belia kita ni kena wajib ikut SOP tu. Perlulah. Ikutlah. PKP. Ya, betul. Kita harapkan PKP ni beransur pulih. Kita harap belia kita ni yang mana yang lama terpendam nak beraktif, lepas ini beriadah YB. Beriadah. Nak sukan pun sukan, nak hiking pun hiking, nak panjat apa pun pergilah. Yang asalkan dalam masa sekarang ni kita kena berhati-hati. Hati-hati. Tapi tugas kerajaan apa? Kita berbentuk inklusif, peluang pada belia ni sentiasa ada. YB, negeri Selangor pernah melahirkan jago badminton negara. Daripada anak-anak arwah Datuk Sidik. Okey. Kita ada Miss Pun Sidik, Jalani Sidik, The Sidik Brothers. Okey. Adakah pihak YB kerajaan negeri merancang untuk menzahirkan bakat-bakat terbaik dalam sukan badminton dari negeri Selangor supaya mereka ini boleh meneruskan langkah membawa nama negara di peringkat antarabangsa? Bukan saja badminton, Pak. Bola sepak kita pernah suatu waktu dulu kan, pemain-pemain terkenal kita. Betul. Bola sepak, takraw, semua kita nak pandang. Kita akan ambil. Kita akan, kita ada Majlis Sukan Negeri Selangor. Tugas dia adalah untuk melahirkan atlet-atlet yang baik. Betul. Dan kita berbangga sebab Selangor dari segi rekod dia, Sukuma, kita tidak pernah jatuh bawah pada nombor 3. Ah, betul. Kita tetap hebat. Kita dari tetap zaman hebat. Saya universiti. Apa itu kan dulu? Wakil negeri Selangor ni, anak Selangor. So bekas atlet Selangor. Bekas apa? Kita cerita dari segi sukan ni selalu orang sinonimkan dengan belia kan? Betul. Tapi kita juga ada program kepada para bekas atlet. Ada juga. Okay. Baru ni kita ada program atlet ceria. Atlet ceria. Kita cari bekas-bekas atlet yang pernah mengharumkan nama di peringkat antarabangsa, nasional.
kita ada teacher, maksudnya kita pergi rumah dia yang uzur, ramainya masih uzur, kehidupan uzur. Ya. Dan kita bantu dari segi membaik pilih rumah, memberikan kemudahan. Kita buat sekarang ini. Sebab itulah saya, kalau yang berhormat menteri, beliau dah sukan boleh ikut program ini dan dengar, ataupun pegawai beliau ada dalam program ini. Saya minta yang berhormat menteri dan kerajaan persekutuan membuat satu akta baru, itu akta pensyen para atlet. Ini menarik. Pensyen atlet. Pensyen atlet. Maksud dia, kita cerita belia ni. Kalau tidak, dia tidak menggalakkan belia untuk bersukan. Dan pensyen atlet ini, barangkali kita boleh melihat kepada mereka yang boleh, yang mewakili negeri ataupun peringkat negara, atau di peringkat apa lagi yang memenangi pingat-pingat besar. Kita jangan lupa jasa mereka, jasa. YB. Kita jasa. Sebab itulah kita turun sekarang ni bantu atlet ceria. Kita bekerjasama dengan YAKIB. Rumah kadang-kadang dia perlukan cat, kita cat. Baik pulih, kita baik pulih. Kalau dia nak peralatan elektrikal, kita bagi. Kita tak nak dengar bekas atlet Selangor ini yang Tersisih. Sehingga kan ada cerita-cerita yang saja kerik jual medal lah, jual apa ke. Kita tak nak begitu. Betul. Walaupun itu berlaku, tetapi kita akan berusaha macam mana pun untuk mendekati belia, atlet sekarang dan mantan-mantan atlet kan. Ini adalah satu usaha yang murni daripada Kerajaan Negeri Selangor. Kadang-kadang YB, bila di mamah usia ya, individu akan merasakan diri itu tidak ada bergunanya lagi kan. Jadi dengan adanya program sebegini, sekurang-kurangnya mereka masih meneruskan kehidupan walaupun tak aktif sukan. YB, macam mana ya untuk menyampai dan menyalurkan maklumat tentang mantan-mantan ahli sukan dalam negeri Selangor? Mesti ada saluran dia, YB. Kebanyakan mereka ni, bekas-bekas atlet ni, kita minta dia berdaftar dengan Yayasan Kebajikan Bekas-Bekas Atlet YAKIB. Sebab YAKIB ni dikenal. Okay. Kalau orang daftar dengan kita, kita pun kita tak tahu pencapaian dia apa semua. Dan kita juga ada Majlis Sukan Negeri Selangor. Betul. Dia boleh datang kepada kita, insya-Allah kita cuba bantu sebaik dan sedaya upaya kita. Tapi kita tidak akan tinggal dia. Betul. Itulah YB, segmen Live Suara Merdeka ni setengah jam aja. Kita ada 3 minit aja lagi, YB. YB rangkumkanlah apa yang YB nak nyatakan. Gundah bulana belia, boleh YB bantu. Ya, saya kepada belia di situ, kita memahami belia kita ini tidaklah hidup senang ataupun masih ada yang memerlukan bantuan. Inisiatif ataupun inisiatif kerajaan tu ada. Cuma kena dekatilah kepada kepimpinan kerajaan negeri ataupun agensi-agensi kita untuk mohon bantuan kita. Okey, jadi kita pun bagi pihak kerajaan, kita akan pastikan ataupun berusaha terbaik untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Jadi jangan rasa gundah gelana. Bak kata Pak tadi, saya harap belia Selangor terus bersemangat. InsyaAllah kerajaan sentiasa mendengar pandangan-pandangan belia di luar. Okey. Jadi dengan itu kita tamatkan Live Suara Merdeka bersama dengan YB Khairuddin Uthman atau YBK. Terima kasih banyak YB kerana sudi hadir. InsyaAllah kita akan undang lagi YB apabila YB mempunyai program yang mahu diwawarkan kepada golongan belia Selangor dan seluruh negara di luar sana. Kadang-kadang YB kata YB ada program untuk anak-anak Selangor. Tak semestinya anak Selangor sahaja. Sekeliling pun boleh, negeri-negeri kan. Cuma patuhilah SOP. Ya, betul. Okey, YB terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.